yang sesuai dengan teknik garis rambutan. Murid-murid dia suka kepada pembelajaran yang menyeronokkan dan pembelajaran yang bermakna. Okey, apabila dia dapat, bermaknalah bagi dia. Okey, kepimpinan yang berkualiti. Ini adalah daripada kita panggil guru besar di peringkat pendidikan kanan, di peringkat MGB. Ini adalah kepimpinan berkualiti. Komiti seperti PIBG, NGO ataupun pihak-pihak komiti luar. Dan akhirnya apabila kita rangkumkan, kita nak dua saja matlamat untuk PS25 ni, iaitu kemenjayaan murid dan juga sekolah berkualiti. Dan hari ini saya merasakan bahawa sangat seronok kerana kita telah membuat jaringan tiga segi. Melaka, Pulau Pinang dan juga Sabah. Okay? Jadi dekat sini konsep PS25 kita dapat aplikasikan untuk kemenjadian murid dan juga sekolah berkualiti. Okey, inilah teknik jaring rambutan. Setelah 8 tahun saya bergelumah dengan teknik ini, maka saya masih lagi menggali ilmu. Encik Rahim masih lagi memberi kepada saya kedah-kedah yang tersembunyi. Rupa-rupanya nombor ini banyak rahsia dia. Banyak dia punya apa kita panggil rahsia tersembunyi. Maka kalau kita tidak gali, kita tidak tahu. Jadi okay, teknik garis rambutan ini setelah saya menjalankan sendiri beberapa testimoni, saya dapat simpulkan kepada 3M lah. Murid-murid dia perlu menguasai membaca, mengira, menulis. Tetapi untuk teknik garis rambutan pun 3M juga. Sebab teknik garis rambutan ni dia kaitan dengan benda maujud pada permulaan. Budak ataupun murid-murid yang ingin menguasai TGB ni, teknik garis rambutan ni mesti maujud ni. Sebab konsep budak dia mesti tengok bahan yang boleh kita panggil, yang boleh dia pegang, dia rasa untuk kita panggil untuk penyekalan konsep. Dan mudah, sudah tentulah mudah. Tadi saya tengok tadi ada beberapa, Encik Rahim tanya tadi berapa saat, ada 6 saat, ada 1 minit, ada 30 saat, dan begitu mudah. Dan menjadi menarik kerana ada lagu, ada variasi, ada apa, ada pasangan, ada kumpulan dan sebagainya. Ini yang menyebabkan kita berikan istimewa di hati saya dan juga di hati rakan-rakan seperjuangan saya yang kami sama-sama lah menggunakan ini di sekolah. Okey. Untuk pengetahuan semua, sebelum kita nak tahu TGB ni, teknik garis rambutan ini, so tentulah kita perlu perlu ada konsep. Kalau kita belajar hari ini, so tentulah kita tidak akan tahu. Jadi kemudian ni, teknik garis rambutan ni dia kena ada pasangan. Tadi pun dah dengan Encik Rahim tadi kan, kena ada pasangan. Okay? Teknik garis rambutan ni kena ada butang. Okay, dia ada baju dia, ada butang dia. Murid-murid perlu kuasai kemahiran skill teknik garis rambutan. Okay, ini cluster. Dia sebenarnya kumpulan. Tapi tadi saya terdengar Encik Rahim cakap cluster. Ada sesuaian dengan kita punya situasi sekarang ni. Kita boleh kenalkan kepada murid cluster kumpulan lah. Okay, lepas tu ada garis. Okay, teknik TGB ni ada nombor kecil, ada didik ribu, ada lagu dia. Dan tentulah ada kumpulan besar. Kesemua ini, kemahiran ini perlu dikuasai dulu oleh murid. Kalau salah satu murid tak kuasai, memang akan pincang lah jawapan murid dan boleh menyebabkan mereka keliru. Okey, yang ini perlu kuasai dulu lah. Okey, inilah di mana tempat saya jatuh cinta dengan teknik garis rambutan SKK Tentera. Saya masa itu bertugas di sini 2013. Bismillah, saya bersama dengan Encik Rahim beberapa siri bengkel, beberapa siri sama. Saya bersama dengan guru-guru daerah Selatan berkumpul. Macam inilah buat PLC sekarang apa secara maya kan. Di sini. Semasa di sini, saya telah menjalankan satu laporan kaji budakan di mana saya melanjutkan pelajaran. Kebetulan pada ketika itu, tajuknya adalah meningkatkan penguasaan kemahiran penolakan tahap 4. Jadi, saya rasa ini sangat satu peluang menggunakan big idea daripada Encik Rahim menjadikan kepada saya big why. Kenapa saya mengambil teknik ini? Cuma saya ubah sikitlah. Saya minta izin Encik Rahim. Saya ubah sikitlah si bugar. Si bugar ni sebenarnya sipir butang garis. Okey. Tetapi sebenarnya dia teknik garis butang lah. Ubah sikit sebab
Si Bugar ni kalau di Sabah ada satu tempat Si Bugar, Si Bugar Sanakan. Jadi penontonnya senonoh lah kan dengan tempat. Jadi kebetulan Si Bugar ini murid-murid lebih dekat. Okey, ini sebelum saya membuat kajian tindakan sudah tentu lah perlu perhatian kan soal sidik, pra dan post ujian perlu ada. Di sinilah data perlu dikumpulkan untuk memastikan adakah TGB ini berkesan di hati murid. Okey, saya lebih tertumpu kepada murid-murid yang ujung lah. Murid-murid yang tidak kuasai kemahiran. Okey, murid-murid yang lemah, murid-murid poking. Okey. Jadi kat sini saya telah membuat beberapa kepada 5 orang responden yang ujung sekali. Yang memang saya ambil 5 orang.